jiwa DPR RI. Ini luar biasa. Selalu mendapatkan pencerahan, mendapatkan informasi, mendapatkan validasi bahwa apa yang saya dengar selama mengikuti kegiatan di berbagai daerah, saya juga cukup rajin datang ke Kanwil Kantah seperti yang Bapak lakukan selama ini untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi masalah, selain tentunya turun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Walaupun singkat, tetapi cukup untuk bisa menyimpulkan bahwa benar urusan tanah, urusan tata ruang itu begitu kompleks, spektrumnya itu luas sekali.